Habis makan, guys. Siap berangkat lanjut lagi menuju Bandung, Tasik, Wangon, Simpang Leles, Lansak, Piturute. Simpang Leles. Aduh, Wanareja. Poinnya nih di bis ini, Mas. Poinnya di Karang Husung. Agen. Ya? Jalan. Oh, lah agen ora poin iki, ora ono sing telepon. Agen ora ono sing telepon, Mas. Sampang po ngendi ngono lho? Sambut agene. Lagi kurang hot infonya, dikawal teman lama Bapak Momo sing saiki wis dadi kontrol andalan masyarakat Indonesia Raya. Indonesia Raya Lekerhor pokoke. Siap meluncur. Lho, to lawange iki kudu. Kudu koyo ngamuk, jira lupat. Oke. Sampean kene. Lagi PC to. Lanjut habis makan siang, perut kenyang, budal. Masih, Pak. Perut kenyang niki yo. Nyeteklah yo enak. Yo. Masuk di akal, akal dimasuk. Lho, pas keretong niku. Enggak apa-apa. Sona kolektor eksekutif. Es tebu. Apa? Es tebu. Es tebu. Es tebu. Iki lur sona es dawet melani. Metu-metu terminal langsung. Aku ora tahan, aku ora tahan. Ora iki kok ora ana poin agen to, Mas? Betul ana agen telepon, Mas. Oh. Buntu dalem. Buntu poin. Siji. Ngendi? Oh, luar biasa. Bu Win langsung memberikan kontribusi nyata, bukan hanya cerita. Bukan hanya cerita, tapi bukti nyata. Ayo, fakta dan realita. Lekerhor. Sekali-kali ngelap kuningan kono Bandung. Ya engko nek sampean sawara pas nasep pas mlaku kono engko ben seru. Aku tak melu ngarepe sik, medun rumah makan terus melu sampean. Taksi bisu ya. Taksi. Balik bulan. Arek kote dhewe mlebu. Lho kayak. Sepuro lewat. Dengan gegap gempita. Wah, hari ini saya ngagen Karanganyar ndak poin. Ngagen Karanganyar tuh tinggal saknyuk gitu. Kemarin tak vlog tapi pas videonya buat kantor pusat, teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kalau poin lagi tak buatkan video buat kita. Saulat bayaran mana, Mas? Oh, rano bayar-bayaranan, rano bayar-bayaranan. Itu bayaran. Aku di interogasi iki lho. Sampai krungu wong. Lah iki wah. Ya wis bisa oleh bocah TK. Oh. Kan. Sampe nang 5 mangan bayar ora? Iki mau. Dikai Pak Dawir. Pegawene iki lho. Iya. Kan dhewe langganan numpak SR ya, semalam sing ekonomi kae. Lah. Oh, sampean kan pernah kan? Ya. Nah, ya iku. Gawane kopi. Lah iku. Botol kopi tas 3 botol. Eh tadi juga saya diberikan sama beliau. Delah dhewe weruh aku nang jobo terus diteri sego mau. Lu tak pergi bayar. Mas Wi. Rekamannya video biasa. Biasa. Lah piye? Biasa apa per aplikasi? Ya digabungkan toh. Gabungin. Ya maksudnya kan ini kan 3 menit terus nanti 3 menit dijadikan satu itu. Itu maksudnya. Maksudnya aplikasi video yang digunakan itu loh. Oh, ono no aplikasi. Apa sih? Namanya aplikasi VN. V karo N. VN kaya kaya CapCut ke lo. CapCut iso, nek aku nganggo VN. Nang apa tuh? VN apa VPN? Itu, VPN ini gue boleh dolek bokep. Semua tuh. VN Master. VN Master. Ngerti gak, Be? Wes kacau. Situs untuk mengakses video. Alah. Iki. Situs untuk mengakses video ini. Oke. Pelayanan sebentar. Agennya sebelah sini lho. Oh, seberang sana tuh nungguin mobil merah. Video untuk mengakses video wayang Jepang. Oh, ya kuwi ve anu. Anggo proxy ini. So wawat dua tol kena saya. Jangan ada tulisannya Murni Jaya iku lah iku. Agennya Mbak Endang ya. Untuk teman-teman nanti naik dari sini mending ke agen aja enak. Nanti enggak usah lihat ke sana sini, nanti bisnya akan datang sendiri ya.
bener kan? Juga sama. Bayarnya podo lah ya. Apalagi nanti ketemu saya kan. Nah, jadi enggak usah nunggu bisin di. Jadi ke agen, nanti agen yang menghubungi armada, armada akan datang tepat di depan agen. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya, Pak ya. Iya. Mantap itu. Makanya kalau ada agen naik di agen. Apa nih, Pak? Lekerhor. Lagi. Dek iki kamu itu dari duda kok lebih anu ya? Lebih senang duda. Lebih kita auranya lebih bahagia loh. Aku lebih bojo. Allah ya. Pak, ini enggak lebih. Aku di bojo. Keluar gitu. Aku di bojo, Mas. Sing endi? Aku di bojo. Terus. Iki. Tapi jangan di nipu. Jangan kena kamera. Kamu sudah sah. Oh ya, oh urung sah. Gitu ya. Moga-moga lancar. Oke, selepas Lestari dengan okupansi yang cukup meyakinkan dan dapat kabar gembira, nanti Buntu kita shoot nanti seperti apa poinnya yang akan diseberangkan ya. Kalau dari Buntu kan agen kanan jalan, nanti akan diseberangkan sama Bu Win penumpangnya itu, atau diseberangkan sama kondekturnya. Makanya nanti kita lihat pelayanan prima PT Slamet Sugeng Rahayu yang terus melayani dengan setulus jiwa dan raga lan hati leker bor. Di mana agennya guys, kita perlu tahu sekali-kali ya, daerah ini lewat yang orang ngerti di manakah agennya SR, agennya Polsek. Iya, Polseknya di Polsek kata kepanjangannya. Oh, Polsek, oh iya maksimal seket, oke okay. Kisahnya ngawur di Polsek, kita perlu penasaran guys supaya tahu teman-teman ya. Neng di to agene sumpio iki lah. Nek wong-wong seringe numpake nang kono mau ya, Mo ya? Iya. Nang gone anu apa? Pertelon lampu merah, iya. Luar aku tawa kono. Ha, iki lho agen arep patah. Oh, iki ya agene SR. Oh, gitu. Siap. Hati-hati ya. Amin. Sehat-sehat. Sumben ketemu meneh. Kau tak info ya? Nek aku mbak belas ngulon sisa ya? Terus. Ya, hati-hati. Yes. Oke. Dari tadi berdiri, kasihan. Nanti kergeter lagi lho. Gemes aku. Oh, Momo main kono, lagi ngerti aku ya. Tadi agennya sebelumnya, tapi kok sepi ya, mungkin nggak ada poin. Nanti semoga kedepannya agen Sumpio bisa menyumbangkan penumpang-penumpang baik ke Surabaya maupun ke Bandung. Leker hor. Nah, G743. Woi, menyapa dengan klakson andalan. Red. Oh ya, Rabobo. Bentar lagi ambil poin di Buntu andalan Bu Win ya. Jadi ngaitan ngulon Bu Win ini produktif, aktif, sumbangsihnya maksimal. Hari ini jam terakhir Bandung juga akan mendapatkan poin ya toh. Satu orang menuju Bandung. Iya, Pak ya. Dua. Loro? Weh, melegenda tenan. Di luar dugaan malah loro sisan. Oh, iki lho wong arep iki kok. Oh, kene iki. Oh, Kurnia Per. Oh. Iki. Bentar lagi guys, kita akan melihat poinnya. Kita sudah sampai Buntu. Dicegat nih, biasanya gini iki. Orang. Wis dedek ya suara. Ayo. Itu lho guys, patokannya nggon jembatan cilik, ya itulah agene Bu Win. Aduh. Ah, Buntu areane sini, ya itu tuh agene kayak guys. Ono satelku nang ngono. Poin. Buntu. Buntu. Buntu lah ya, Buntu. Hei. Poin guys, nang Buntu iki ya.
dapat poin dari agen Bu Win di seberang jalan. Nanti apakah penumpangnya diseberangkan atau diseberangkan Mas Asep, belum tahu guys. Nambah poin, nambah semangat ya untuk 7828 yang tadi start Jogjanya jam 10.04. Ini masuk Buntu jam piro ya? Jam 2.33, setengah 3. Setengah 3 kayak penumpangnya siji. Wis disiapke kayak Mas Asep sudah siap. Nah, iki hati-hati, hati-hati ya Mas Asep yang nyebrang, penumpangnya langsung mencari langsung masuk mencari tempat duduk. Silakan Pak, monggo monggo. Monggo monggo. Oke. Poin satu ya, luar biasa. Buntu ceria hari ini ya. Buntu ceria dengan kawalan ekstra dari Bu Win. Otomatis poin juga maksimal ya. Bu Win sumbangsihnya hari ini luar biasa ya. Mas Asep poin, Laker horror pokoknya. Lokasinya gampang banget, ya, sudah sering banget tak vlog ya. Jadi teman-teman kudunya apa? Dari pom bensin Buntu ke timur dikit, di sini teman-teman bisa pesen tiket Sugeng Rahayu ke Bandung bisa, ke Surabaya bisa. Kemanapun bisa, selama dilewati armada Sugeng Rahayu. Tidak juga cuma penumpang ya, paket ya iso banget, sampai nanti ngirim paket apa wes, kosin cilik nganti sing gede iso dilayani dengan setulus hati. Like a horror. Ayo, ayo, ayo. Leker hari yuk, munggah, munggah. Wis ngimpi ya. Merekam ya keturunnya. Ora, ora. Ora yo, Pak yo. Ora yo. Aku nek gak nyel turunan iki nyetane sing bolong. Iya, aku paham. Turun. Iya. Yo diganu sik, kanthi sik. Sirku to. Hah? Kok sirku yo. Aja kono to, ah. Aku keturun, aku kayak mau, aku harus naik ke Rapena. Keratahan, keratahan. Aduh, serunya hari ini ya. Bersama Mang Asep, kondektur andalan tim Patas. Alhamdulillah poin 1 Bandung. Piro mas kok ini mas? 130. 130. Oh, murce ya guys ya. 130, Buntu. Murah ceria. Murah ceria. Murah sekali. Murah sekali ya boleh. Mantap, ini perapatan Buntu yang terkenal sejagat raya ya. Ke kiri ke arah Kroya, lurus ke arah Sampang, Cilacap, Prawalo dan sebagainya. Ke kanan ke arah Banyumas Prokentok. Ini ngomong kudu ngono emang nih, Prokentok. Bisa ora, Pak? Coba coba. Prokentok. Kuratan. Ini ngomong kudu koyo aku. Prokentok. Nah, ini baru bener ya. Bener banget. Abas. Turuo. Turun jero ye, tak jagane lawange. Tak jagane ya tak sisane ngono. Yo. Nek aku gak wani, kleru kok Pak Pletok mah. Wis setengah telu ya. Iya, setengah telu. Nah. Pemrawalo, baru Pemrawalo, Labu Merah, Kelapa Gading, mangan, oi, udon. Ya, mantap, mantap, mantap. Rong apal jalan ya? Wes apal dah? Rong. Ya. Nengkini rano spot favorit makan nopo, nengkini ya? Wih, soto Sukaraja. Parkir. Bisa apa tuh mas? Ada bisa tak? Besar Mas. Nah, Sinar Sinar Mas. Bumi Banyumas kebanggaan masyarakat. Ah, Sinar Mas Pariwisata. Wih, rombongan guys kelas dunia. Sinar Mas melegenda. Belum tahu. Biar masyarakat yang menebak. Satria muda. Oke guys, lanjut terus Bandung Tasik dan sekitarnya. Black Horse.